Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefanus Hendy. Dan pada kali ini kita bakalan coba lagi guys ya, untuk melanjutkan kembali petualangan dari game Plants vs Zombies yang kedua. Oke, jadi kali ini kita bakalan coba untuk masuk ke tempat baru ya, yaitu Jurassic Mars guys ya. Kita review dulu. Kira-kira kayak gini ya, ada 5 tanaman baru dan ada zombie baru di sini guys ya, mungkin aja ya. Oke, let's go. Kita masuk ke Jurassic Mars. Dan kita bakal ketemu nih guys ya, tanaman baru-baru nih yang keren-keren banget nih kayaknya nih ya. Kita coba nih ya. Wow, ini guys ya. Masuk ke zamannya purba di mana 153 juta tahun yang lalu. Kayaknya nih kita bakalan lawan dinosaurus nih guys nanti ya. Oke, kita pakai itu, kita pakai loto baga, kita pakai skorsum, tanaman jojo. Nanti ada ini ya, tanaman yang baru-baru banget guys, pokoknya guys keren-keren semua nih. Oke, kita pakai cabai. Let's go. Kita let's talk ya. Oke, jadi kita di sini dikasih tahu ini ya. Kita dikasih sebuah tanaman baru ini ya. Kita coba ya. Ini kan sih ada kayak ini guys ya. Ada kayak fosil dinosaurus ya di sini ya. Ini balik kayak ke zaman-zamannya SpongeBob. SpongeBob zaman dulu. Oke, ini ya zombinya zombie purba guys. Ternyata di zaman purba itu ada zombie ya. Let's go, kita coba. Zombinya tanamannya melemparin batu guys ya. Dia melemparin batu. Ini lebih sakit daripada yang biasa deh. Harusnya nih ya. Oke, kita pasang lagi yang itu. Tapi kita bakal pasang loto baga aja ya. Karena itu ada dua guys. Ini aja ya. Lebih murah dan lebih sakit guys ya. Mantap. Ada zombie con. Kayak gini banget con-nya ya. Oke, kita pasang ini satu sini. Jojo di sini satu. Oke, come on. Tung, 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 tung. Oh, bisa kedorong ya kalau pakai tanaman batu ini, guys ya. Oke. Bagus juga ternyata ya. Kita pakai ini satu. Oke. Spostrum sisi satu. Oke, ada zombie ember batu fosil ya. Oke. Ciri bom. Mantap, easy banget. Ada zombie helm juga ya. Zombie helm fosil guys. Oke, let's go. Ini gua kenapa top 2 sini deh. Ini gua salah nih kayaknya guys. Tapi aman lah. Eh, kita pasang satu. Jojo satu di sini. Beh, nice. Si satu. Oke, itu yang rame, kita pasang cherry bomb aja ya. Biar semuanya langsung hilang semua ya. Kita pasang ini satu. Tanaman jojo ini wajib banget dibawa nih kayaknya, tanaman jojo ini ya. Wajib banget dibawa ini guys. Oh, bisa kedorong ya. Nice banget nih tanaman nih. Asli, guys. Tanamannya OP juga nih. Ayo, come on. Nice. Oke, spawn tuh. Oke. Wah, wow, banyak banget zombinya ya. Zombinya pakai helm semua, guys. Oke, kita pasang cherry boom. Semuanya langsung menghilang. Dan tanaman jojo menyerah. Dan selesai guys ya. Easy banget untuk day pertama ya. Dan kita dapat. Ini mungkin namanya primal pea shooter. Ya gak? Bener gak? Kita coba tes ya. Namanya primal pea shooter. Kalau menurut gue sih ya. Padahal ini mahal juga ya. 175 guys. Sedangkan kalau yang aslinya itu kan paling kayak cuman 100 ya. Ini mahal juga sih tamannya sih. Ya bener kan? Prima Peace Shooter guys. Dan next level. Oke, kita masuk ke day kedua guys ya. Ya gak sih? Itu ada kayak telur dinosaurus gitu guys ya di samping ya. Dan kalau kalian lihat guys di kanan itu ya, kalian lihat guys, ada
ada dinosaurus warna biru guys yang join juga ya. Wah, ini menarik banget nih. Kita coba ya untuk mengalahkan dia ya. Oke, let's go. Kita pakai tanaman Jojo udah pasti. Cabe ini. Oke, kita coba guys ya. Serem nih guys. Sekarang udah ada dinosaurus ya di sini ya. Kita bakalan coba untuk mengalahkan dinosaurus guys. Ternyata dinosaurus itu kubunya dari zombie ya. Apa tuh guys? Ada suara dinosaurus ya. Menyeramkan sekali guys. Oke, kita pakai roto baga. Oke, biasanya. Nanti kita batu pakai tanaman ini ya, primal pea shooter ya. Oh, dia kalau kena batu ini ya, dia bakal berhenti dulu guys. Bisa kayak gitu ya. Oke. Ada dinosaurus guys. Loh. Oh, dia balik. Harusnya gue ledakin ya. Coba ya guys ya. Oh, dia bolak-balik ya. Dia gak bisa di-kill guys. Oke, dinosaurus. Wah, ini tanaman apa guys, dinosaurus guys. Kok ada dinosaurus ya guys. Oke, dia lagi. Coba kita kasih tanaman ini ya. Kayaknya cuma hiasan doang ya. Udah seharusnya ya, ngapa-ngapain guys. Kok kira dia ngebantu zombie gitu kan ya. Ternyata enggak loh. Oh, tendang zombie guys. Dinosaurusnya. Udah sekali ini ya. Dia ngebantuin zombie untuk jadi ke depan lagi ya. Oke. Oke nih ya, jadi bom ya. Let's go. Duh. Sekarang ada dua dinosaurus ya. Dinosaurusnya warna biru guys. Let's go. Tendang nih guys. Ditendang gitu ya. Dia maju ke depan gitu dong zombinya. Oke. Wah. Ini kacau banget nih ya. Oke, let's go. Kita pakai cari bom aja, cari bom ya. Ya bisa gak kalau kita pakai cabai guys ya? Apakah kita bisa membakar si dinosaurus ya? Oh, gak bisa guys. Dinosaurusnya invisible ya. Gak bisa di kill guys. Apa dinosaurusnya ya. Ini kita skill aja. Tuar. Dan kita selesai guys ya. Let's go. Ternyata gue tau loh, ada dinosaurus guys di game PSB kedua ya. Ini menarik banget sih. Oke, kita next level. Oke, kita masuk lagi guys ya. Apakah ada dinosaurus lagi? Kayaknya ada deh. Soalnya di dinosaurus itu ya, dinosaurusnya itu dia ngebantu si zombie ya. Oke, kita pakai ini. Ini tanaman jagung buat apa ya? Kita coba ya. Apa itu guys? Langsung meledak, langsung KO semua zombie-nya satu baris, semua baris ya. Tanaman apa ini guys? Oke, ada dinosaurus. Kita pasangin lagi ya. GG Gaming guys. Tanaman apa ini ya? Ini wajib banget sih gue dapetin sih tanaman ini ya. Ini wajib banget sih. Ini kayak cherry bomb guys. Cherry bomb cuman versi nyenang ke segala arah ya. Kita coba lagi ya. Lihat guys. Cuman dia gak bisa nge-kill semuanya ya. Nih, coba tes di sini deh. Kita lagi ya. Oh, dia mantulnya ke atas bawah gitu guys ya. Oke. Nah, ini ya. Kita pasang nih guys, langsung mati semua nih. Duor. Kita pasang lagi guys, kita pasang lagi. Sumpah ini OP banget tanaman ini ya. Tanaman apa tuh? Cherry ya, tanaman anggur ya. Oke, ada dinosaurus. Cherry lagi di tengah-tengah sini. Oke, nice. Melonnya mantap. Melon sakit banget guys. Ini ya, kayak tanaman melon ini satu. Let's go. Oke. Sekarang dinosaurusnya ada dua. Ini cherry bomb-nya ini kita simpan dulu ya, si anggurnya ya.
buat nanti guys ya, tunggu ganti wave kita pakai ya. Oke okay, ini dulu. Oke okay, let's go. Ini dulu melon yang ketiga. Oke okay, ini semuanya pakai helm semua ya. Ini pakai aja guys langsung ya. Oke okay, meledak semua langsung, angus semua ya. Nice. Oke okay, kita pasang sini. Buar. Kayaknya CK yang lip kayak cherry ya, cuman dia anggul guys. GG banget ya anggul ini ya, sumpah ini wajib banget didapetin sih anggul sih. Oke okay, kita ke next level lagi guys ya, let's go. Ini ke day 3 berarti kita akan coba ke day keempat ya. Next level let's go. Kita coba. Mumpung gak ada iklan nih guys. Biasanya nih ada iklan nih biasanya ya. Entah kenapa lagi gak ada iklan tuh. Kayaknya iklannya udah habis deh. Gara-gara gua ini ya, farming coin ya. Yang pastinya ada dinosaurus pastinya. Jelas banget sih ada dinosaurus ya. Ini tanaman pay to win ini ya. Tanaman anggur ya. Oke kita pakai ini, kita pakai primal, kita upgrade primal. Attack-nya nambah. Gak tau udah nambah berapa guys attack-nya. Cherry bomb ini satu. Oke okay. Rotor baga. Oke okay, let's lock ya. Sama kayak yang di pertama-tama ya. Oke okay, let's go. Apakah nantinya ada dinosaurus lainnya lagi guys ya, selain dari yang dinosaurus warna biru ya. Apakah kita akan bertemu sama si T-Rex guys ya. Oke okay, kita coba nih primal di sini satu. Primal pea shooter. Oh dua empat kali hit ya. Oke okay, empat kali hit. Ada dinosaurusnya ngebantu nih pasti nih. Dia ngebantu nih dinosaurusnya. Ditendang ya guys ya zombinya ya. Oke okay. Sekarang kita coba pakai Roto Baga mungkin ya. Oke okay, satu. Dia ngapain? Oke okay, dia balik ya. Ternyata dia pulang guys. Apa dinosaurusnya ya? Dinonya pulang guys. Oke okay, kita pakai apa lagi enakan ya? Spostrum kayak enggak deh ya. Spostrum ya. Primal lagi deh. Sini ya primal ya. Soalnya ada dinonya di atas guys, dinonya. Cari bom. Oke, nice, pas banget ya. Untung aja di situ ya. Jadi cabe. Oke, nice. Teman Jojo di sini buat anti supaya lato baganya aman ya. Oke, waduh ini gawat banget nih. Wah, deket lagi guys. Gue perlu lato baga sih. Lato baga ya. Skill aja. Oke okay, nice. Pokoknya sehemat mungkin lah ya. Jangan pakai terus guys utility-nya, sayang. Oke okay, nice. Sayangnya ya dinosaurus itu gak bisa di-kill guys dinosaurusnya. Kita pasang cabai sini. Oke okay, nice. Sini Jojo. Tanaman Jojo. Wah ditendang guys, curang banget. Bisa kayak begitu loh. Oke okay. Roto baga, roto baga. Oh iya ini belum final ya, gue lupa. Belum final. Waduh, kacau ini. Ini belum final lagi ya. Waduh, waduh guys, lama banget. Dinonya ada 3 ya, dinonya ya. Oke, dibosin satu. Ini dinonya cuma segini lagi dinonya. Dinonya banyak banget. 3 guys ya. Nanti bisa 5-5 nih dinonya. Tobaga, tobaga. Sisa satu. Teng 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 teng
Oh ya, Loto Baga lagi, Loto Baga. Karena Loto Baga ini adalah tanaman favorit ya. Oke, kita masuk lagi ke final wave-nya. Let's go guys, kita pasang bom sini ya. Semuanya langsung menghilang. Sini deh. Tunggu dulu. Tunggu semuanya masuk. Oke, nice, dapat 3 baris ya. Oke, sekarang kita buat tanaman cabai. Let's go. Cabai. Dan semuanya langsung bersih ya. Dan kita dapat tanaman baru nih guys ya, primal walnut harusnya ya. Nanti kita pakai deh di next episode ya. Nih ya, primal walnut. Oke, jadi sekian video kali ini dulu guys ya. Thank you ya sudah nonton videonya dari game yang awal sampai saat ini ya. Dan nantinya kita akan coba lanjut kembali, kita akan coba untuk review dari tanaman primal walnut. Yang sini kalau kita cek ya, ini ada quick planting wall that blocks off zombies. Ini kayaknya bagus banget nih guys ya, si primal walnut ini ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you, jangan lupa di like, comment, subscribe. And ada lagi di video selanjutnya lagi guys ya. Nanti kita akan coba untuk menamatkan game Plants vs Zombies yang kedua ini ya. Thank you and dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame.